Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa ad-din. Wassalatu wassalamu ala atamani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wasalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabih. ومن سار على نهجه واستنى بسنته واهتدى بهديه الى يوم الدين اما بعد تتوان بابا مسلمين مسلمات رحمه الله سبحانه وتعالى pertama dan selama-lamanya kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas segala kebaikan yang Allah taala terus berikan kepada kita, terutamanya kemudahan untuk kita sama-sama bertemu pada hari ini di dalam majlis yang kalau nak dikira ganjarannya, kelebihannya, kehebatannya, maka terlalu banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan tentangnya. Tetapi yang lebih penting adalah keberadaan kita di sini dalam majlis ilmu. Kadang-kadang kita tahu kelebihan sesuatu amalan tetapi kita tak berjaya untuk mendapatkan amalan tersebut. Okey, tetapi rahmat Allah Subhanahu wa taala apabila kita tahu tentang kelebihan dan kehebatan sesuatu perkara, lalu kita ada usaha atau kecenderungan untuk mendapatkannya. Lalu insyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan bicara kita dengan ayat-ayat daripada surah Maryam, yang mana kita dah masuk pada cerita baru kan? Cerita tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Okay, di mana cerita Nabi Ibrahim ni dia bermula dengan ayat 41 dan berakhir dengan ayat 50. Okay, 41 dengan 50. Okay, tapi kita try ambil sikit-sikit dulu. Kita ambil sampai ayat 45 dulu. Okay, kalau habis ayat 45, kita sambung sampai ayat ke 50, insyaAllah. Okay, kita ambil sampai 45. Okay. Baik. Hal min mutatawwi'in. Ada siapa volunteer nak baca? Tak ada. Allahu Akbar. Baik, ustaz baca juga. Baik, kita baca insyaAllah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. واذكر في الكتاب إبراهيم kita sebut jaga-jaga pada lima huruf lam nun ain mim ra lin umar, jangan melantun fil, tak nak fil, fil kitab, ya, fil kitab Ibrahim. Innahu kana siddiqan نبيا إنه كان صديقا نبيا إذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر إذ قال لأبيه يا تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ. أيوة، هاتي هو كمان ولا يبصر. أيوة. ولا يغني عنك شيئا. Okay, biasanya kalau jumpa perkataan seperti syai'a, ya, di mana ya atau waw mati sebelum dia huruf baris atas. Okay, biasanya kita akan fokus pada lin, pada sifat dia yang lembut. Tetapi kita juga kena tahu bahawa waw mati dan ya mati dia ada sifat lain juga, yang nama dia rakhawah. Kena lerekkan bunyi dia. Syai'a, syai'a. Wah. Baik, kita sambung. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك يا أبت إني قد جاءني
اتبعني أهدك صراطا سويا Baik, hati-hati ya. Fattabi. Fattabi'ni. Bukan fattabi'. Tak nak fattabi'. Okay, bahasa Arab dia tak ada. Kecuali kat tempat-tempat yang ada imalah. Wadduhi. Wadduha. Okay, tapi asal kepada baris bawah adalah senyum. Fattabi'ni. Ahdika. Suratan sawiyah. Ayuh, insyaAllah. يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ يَا أَبَتِ لَا تَعْبُدِ الشَّيْطَانِ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَنِ عَصِيًّا إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ إن شاء الله. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. يا أبتي إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن. أيوة ما شاء الله. Cuma hati-hati pada huruf ha, ha dengan ha. Okay, sebab ramai orang dia berhenti. Azabun minar rahman, rahman. Dia berhenti kat situ. So berhenti tanpa bernafas nama dia saktah. Okay, dan kita tidak ada saktah selepas huruf ha ataupun ha. Okay, maka nafas tu terus je. Minar rahman, jangan putuskan. Minar rahman. فتكون للشيطان وليا أيوة baik masyaAllah ayat 41 sehingga ayat 45 daripada surah Maryam. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wadhkur. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan ia juga adalah hujah ataupun dalil kepada siapa yang mengatakan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis Al-Quran sendiri. Okey, ada apa di mana antara sebab orang tak nak terima Al-Quran adalah kerana tuduhan mereka bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam tulis sendiri Al-Quran ini. Wa qalu asatirul awwalina katabaha. Lalu bagaimana kita nak berhadapan dengan mereka ni? Antaranya adalah dengan kita buka ayat-ayat yang mana ayat ini menceritakan perintah Allah Taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya adalah ayat ini wadhkur. Wahai Muhammad, ceritakan. Perkataan zikir dia mesti melibatkan sebutan. Okey, saya tak sebut banyak kali sebab kita dah sebut dah. Zikir mesti melibatkan sebutan. Keluar huruf tak keluar huruf itu khilaf, tapi sebutan kena ada. Okay, bila kita nak cakap subhanallah, alhamdulillah, okay, kalau tak nak keluar suara pun ada mazhab yang kata gerak bibir pun dah cukup. Tetapi apa-apa sahaja yang dinamakan zikir mesti melibatkan sebutan. Okay? Wadhkur fil kitab. Wahai Muhammad, sebut, ceritakan kepada manusia. Fil kitab, antara isi kandungan Al-Quran Al-Karim. Fil kitab, di dalam Al-Kitab dekat sini maksudnya adalah Al-Quran. Okay, kerana apa? Walaupun Al-Kitab ni boleh bawa masuk Taurat, boleh bawa masuk Injil, tetapi zaman Nabi SAW, Nabi tak benarkan kitab Taurat dibawa masuk dengan orang yang beriman pada Allah Ta'ala. Nabi tak benarkan kitab Injil dibawa masuk. Sebab apa? Takut bercampur. Zaman tu Al-Quran bukan macam ada sekarang ni, benda yang dah siap apa dalam satu buku. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Al-Quran ni ditulis merata-rata. Ada ditulis dekat pelepah kurma, ada ditulis dekat papan kayu, dekat batu, merata-rata dekat atas kulit. Okay, lalu kalau dibawa datang kitab Taurat ataupun kitab Injil, maka ditakuti intipati kitab Taurat dan Injil ni bercampur dengan Al-Quran. Seperti mana Nabi SAW tidak membenarkan penulisan hadis. Sedangkan hadis tu benda yang Nabi SAW cakap dan ia adalah wahyu.
Okay? Lalu kerana tak nak bercampur hadis dengan Al-Quran. Nanti orang tak boleh nak beza. Mana satu hadis Nabi SAW, mana satu ayat Al-Quran. Lalu Nabi tidak membenarkan penulisan hadis secara besar-besaran ataupun terang-terangan seperti mana penulisan Al-Quranul Karim. Tetapi Nabi benarkan. Ada orang pula dia kata, oleh kerana Nabi tak benarkan penulisan hadis, maka hadis tidak ditulis melainkan setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tetapi hadis ada. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada perintah Nabi uktubu li Abi Syah. Okey, tulis kata-kata Nabi kepada orang sekian-sekian dan sekian. Okey, ada pesanan wasiat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tinggalkan kepada Ali bin Abi Talib. Dan benda-benda ni direkodkan, cuma tidak secara besar-besaran dan orang tak bawa untuk tunjuk, wahai Rasulullah, ini kata-kata kamu, bagi endorsement, betul atau tidak. Okey. Cuma sebab tu ada kesukaran sedikit selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat bila dengar aja orang cerita tentang ini hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka akan pergi cari confirmation. Betul tak Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut macam ni? Betul tak macam ni? Sehinggalah pada zaman selepas tu, zaman start penulisan, zaman Imam Malik, zaman orang mula merekodkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, sehinggalah sampai kepada kita pada hari ini. Okey. So Alkitab dekat sini maksudnya adalah Al-Quranul Karim. Okey. Dan antara benda yang Allah Subhanahu Wa Taala suruh Nabi ceritakan, antara intipati Al-Quranul Karim adalah kisah Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim AS ni, kalau kita nak baca sejarah dia, sejarah, kalau orang yang tulis pasal sejarah ni banyak, okay? Dan Nabi Ibrahim ni pula, dia hidup pada zaman awal, bukan zaman yang dekat dengan zaman Nabi SAW. Maka yang lebih dekat dengan zaman Nabi Ibrahim adalah Ahli Kitab. Sebab tu kita tengok Ahli Kitab ni dalam Israiliyat, dalam kitab mereka, kitab Taurat, dalam kitab Injil, ada menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Tapi kalau kita nak baca, alangkah baiknya kalau kita ada rujukan dari kalangan para cendekiawan Muslim sendiri. Maka kita ada orang-orang hebat yang menceritakan tentang tarikh, tentang sejarah. Okay, ada yang cerita daripada sejarah penciptaan Adam, sebelum penciptaan Adam AS. Ada yang menceritakan daripada zaman Nabi Adam AS. Ada yang menceritakan pada zaman dia. Macam contoh, kalau kita nak baca antara kitab yang lengkap dalam penceritaan sejarah-sejarah terawal ni adalah kitab Al-Bidayah wan Nihayah. Ya, pernah dengar kitab Al-Bidayah wan Nihayah, Ibnu Kathir, Ismail Ibnu Umar Ibnu Kathir Al-Dimashqi. Orang-orang Dimashqi ni, orang-orang Damsyik ni, mereka ni memang suka untuk tulis kitab-kitab sejarah. Okey, sebab tu kalau kitab, antara kitab sejarah yang paling banyak jilid saya baca adalah kitab Ibnu Asakir. Okay, Al-Hasan Ibn Ali atau Ali Ibn Al-Hasan Hibatullah Ibn Asakir. Ibn Asakir ni, saya dulu memang asalnya sebelum masuk tafsir ni memang minat dalam sejarah, dalam sirah. Sejarah dapat A, SPM. Okay, so kan, orang semua tidur dalam kelas sejarah kita, alhamdulillah. Okay, so apa, memang minat sejarah. Lalu beli buku Bidayah wa Nihayah, dapat 7 jilid, 8 jilid. Oh, alhamdulillah. Nak pergi beli kitab yang paling banyak jilid dia dalam dalam penulisan sejarah, kitab Ibnu Asakir Tarikh Dimashq. Pergi tengok berapa jilid agak-agak. 89 jilid. Terus tak jadi. Hilang dia punya semangat nak beli. 89 jilid kitab Ibnu Asakir. Punya minat dia. Dan kitab-kitab ni, antara kelebihan kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama Islam ni, mereka bukan sekadar menulis semata-mata, tapi bawa datang riwayat-riwayat. Okay, riwayat ni, ada riwayat yang kita boleh terima, ada riwayat yang kita tolak. Tetapi kelebihan dia adalah dia bawa datang riwayat. Bukan cerita ikut dan. Cerita ikut sedap ke, cerita ambil ikut mimpi ke, cerita ikut dengar-dengar semata-mata ke, tak ada. Mereka cerita melalui riwayat-riwayat. Okay? Dan baca kitab Tarikh Dimashq Ibn Asakir, Al-Bidayah wa Nihayah, Tarikh Al-Umam wal-Muluk Ibn Jarir Al-Tabari, apa lagi kitab ni, Tarikh Baghdad, Al-Khatib Al-Baghdadi. Okay, tulis. Dan sejarah yang mereka tulis ni, sejarah-sejarah daripada awal, sebelum zaman Nabi Adam AS lagi, mereka tulis tentang kerajaan-kerajaan yang ada di atas muka bumi. Lalu
apa, kalau ahli kitab sentuh tentang Nabi Allah Ibrahim AS, begitu juga para ulama Islam ni, mereka juga menceritakan tentang Nabi Allah Ibrahim AS. Kalau tengok dalam sejarah, Nabi Ibrahim ni, dia ada tiga orang adik-beradik. Okay, dia ada, apa nama abang dia. Nabi Ibrahim ni anak tengah-tengah. Okay, dia ada abang dan dia ada adik dia. Adik dia nama Haran. Abang dia nama tak ingatlah nama abang dia apa, Hawur. Saya tak ingat nama, tapi tiga orang. Dan Nabi Ibrahim ni berada di tengah-tengah. Okay, dan bapa mereka, kalau ikut Israelian, kalau ikut sumber-sumber daripada ahli kitab, maka bapa dia nama Tarah ataupun Tarah, salah satu ha atau kha. Okay. Cuma bila sebut nama bapa Nabi Ibrahim AS, dia jadi sedikit isu. Sebab ahli kitab ni, dia sebelum kita. Okay, maka rekod mereka sepatutnya lagi jelas daripada rekod yang ada pada para ulama Islam. Okay. Cumanya masalah ialah bila Allah SWT sebut di dalam Al-Quran, wa in qala Ibrahimu li abihi azar. Okay. Sebab dalam rekod ahli kitab, daripada rekod-rekod terawal kitab Taurat zaman Nabi Musa AS, okay, tulis bahawa bapa Nabi Ibrahim ni nama dia Tarah ataupun Tarah. Tapi Al-Quran sebut nama bapa Nabi Ibrahim adalah Azar. Okay, lalu macam mana? Okay, macam mana? Okay. So sebenarnya benda ni ada isu ke tak ada isu? Ada. Apa isu dia? Ada. Okay. Okay, sebenarnya sebelum kita masuk pada tu, sebenarnya perkara ni dia tak sepatutnya jadi isu. Pasal apa? Sumber ahli kitab dengan Al-Quran, kita nak pegang mana? Sepatutnya tak jadi isu langsung. Okay, kenapa nak jadi perdebatan bapa Nabi Ibrahim, nama dia apa? Nama dia Azar ke nama dia Tarah ke Tarah? Sebab tu kalau kita tengok apa, kalau macam Ibnu Kathir, dia bawa datang riwayat dia. Kalau macam Ibnu Asakir, dia bawa datang riwayat. Ibnu Jarir At-Tabari, dia tarjihkan. Okay, dia kata macam mana boleh lawan sumber ahli kitab dengan Al-Quran. Sudah tentu kita pilih Al-Quran. Maka Al-Quran dengan jelas sebut nama bapa Nabi Ibrahim AS adalah Azar. Okay. Lalu bila ada pertembungan dua nama ni, okay, menyebabkan dia berlaku satu perbincangan. Okay, di mana Azar yang Allah SWT sebut dalam Al-Quran ni adalah orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, sebab Allah Taala sebut wa id qala ibrahimu li abihi azara atattakhidhu asnaman aliha. Wahai Azar, wahai apa, Nabi Ibrahim berkata kepada bapanya Azar, mengapa kamu menjadikan berhala-berhala ini sebagai tuhan? Okey. Dan bagi setengah orang, ia adalah satu keaiban kalau ada para nabi dan rasul yang lahir daripada benih yang kufur pada Allah Ta'ala, benih yang orang yang syirik pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab tu ada sebahagian orang berpandangan bahawa bapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan ibu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam orang yang beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, sebab apa? Sebab bagi mereka mustahil nabi yang hebat ni datang daripada keturunan yang tak baik. Okey. Walau bagaimanapun Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keturunan tak baik ni, dia bukan dia tidak mencacatkan kenabian dan kerasulan. Okey. Yang mencacatkan kenabian dan kerasulan adalah DNA yang tak baik. Maksudnya ada penyakit berjangkit. Okey, sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut pada orang yang nak berkahwin dan dia nak berkahwin dengan sesama keluarga dekat dia, maksudnya dia nak kahwin dengan sepupu dia ke, dengan dua pupu dia ke. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan, bukan Nabi larang, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam kata fa innal irqa dassas. Kerana dalam DNA ataupun susur, zaman dulu tak adalah pakai DNA, kita nak bagi faham makna, maksudnya dalam DNA ni dia ada bawa penyakit berjangkit. Yang tu kena hati-hati. Okay. So, balik kepada cerita Nabi Allah Ibrahim. Maka bila ada orang yang pegang bahawa nama bapa Nabi Ibrahim ni Tarah ataupun Tarah, maka dia kata Azar yang Allah Ta'ala sebut yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala ini,
dia adalah pakcik Nabi Ibrahim AS. Okay. Macam mana dia boleh kata Azar ni pakcik? Sedangkan Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, wa izqala Ibrahimu li abihi. Dan kita belajar bahasa Arab, abun maksud dia bapa. Sejak bila pula bapa ni jadi pakcik? Okay. Tetapi ada hadis Nabi SAW ketika mana Nabi memerintahkan para sahabat untuk kumpul zakat, kutip zakat daripada zakat tahunan, cukup haul, nisab, apa semua, untuk kutip zakat. Lalu sampailah kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Okay, ada beberapa orang Nabi bagi pengecualian. Lalu antara report yang datang pada Nabi SAW, Al-Abbas bin Abdul Muttalib, dia kata apa? Nabi akan bayarkan untuk dia. Okay, bila sampai time dia nak bayar zakat, Nabi akan bayar untuk dia. Maka Nabi SAW kata apa? Alam ta'lam anna ammar rajuli sin wa abihi. Tidakkah kamu tahu bahawa pakcik belah ayah dia sama macam bapa kamu? Sin wa abihi, sama. Okay, so orang yang sama, maksudnya kalau kita seseorang anak, katalah anak tu anak yatim ataupun tidak ada bapa. Okay, kita nak bagi dia ada bapa, kita kena rapatkan dia dengan siapa? Dengan pakcik sebelah bapa. Okay, tapi kalau dia tak ada ibu, kita nak rapatkan dia dengan siapa? Makcik sebelah ibu. Kerana Nabi SAW kata apa? Al-khalah bimanzilatil umm. Okay, kalau berlaku pertikaian hadanah, masuk mahkamah contohnya. So, nak bagi penjagaan pada siapa? Okay, penjagaan pada, kalau dia ibu bapa dia tak ada, penjagaan pada siapa? Penjagaan pada makcik sebelah mak. Okay, tetapi nafkah pada pakcik dia sebelah bapa. Okay, nampak beza dia, eh? Okay. So, bila Nabi SAW sebut Ammar rajulisin wa abihi, pakcik tu sama macam bapa. Okay, maka ada sebahagian orang Arab yang menggunakan penggunaan perkataan bapa tetapi ditujukan untuk pakcik. Okay, maka sebab tu ada sebahagian orang, dia kata, sebahagian ahli ilmu, dia kata, wa izqala Ibrahimu li abihi, bapa yang dimaksudkan dekat sini adalah pakcik dia. Okay, tapi masalah, masalah sebab apa? Sebab kita sedang nak ceritakan tentang kekufuran seseorang ni. Allah Ta'ala kata orang ni yang bergelar abi kepada Nabi Ibrahim ni, dia sembah berhala. Okay, Allah Ta'ala cerita bapa dia, tapi orang ni sebut pakcik dia. Lalu kalau kita kafirkan orang yang tak kafir, apa hukum dia? Okay, melainkan kalau orang yang sebut ni, dia dapat bawa datang bukti bahawa ada pakcik Nabi Ibrahim yang kafir. Ini Nabi Ibrahim ada pakcik atau tidak pun dia tak tahu lagi. Okay, macam mana dia boleh kata, apa abi dekat sini maksudnya adalah pakcik dia. Okay, maka kerana itu Ibn Jarir At-Tabari kata, bapa, nama bapa Nabi Ibrahim adalah Azar. Kerana Allah Ta'ala sebut secara terang dan jelas bahawa bapa Nabi Ibrahim adalah Azar. Okay, dan dia adalah orang yang tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Cuma Nabi Ibrahim ni ada adik dia nama Haran, dan daripada Haran ni ada anak. Haran ni dia mati muda. Dia mati muda dan dia ada anak nama dia Lut. So daripada Lut ni lah apa Allah Ta'ala jadikan ada Nabi Allah Lut alaihi salam. Dua orang nabi dibangkitkan pada waktu yang sama. Nabi Ibrahim alaihi salam dia bukan dibangkitkan sendirian, tetapi dia dibangkitkan dengan Nabi Lut alaihi salam. Dan mereka ni bersama-sama. Okey, para nabi dan rasul ni biasanya diutuskan untuk kaum mereka sahaja. Okey, tetapi zaman Nabi Ibrahim alaihi salam adalah zaman nomad. Berpindah randah. Okay, dia bapa dia daripada kawasan Babil berpindah ke kawasan Kanaanin dekat Syam, dekat Palestin, kemudian berpindah ke kawasan dekat Jazirah Arabiah, sehinggalah Nabi Lut alaihi salam ditinggalkan dekat kawasan Yaman, dekat kawasan bawah-bawah tu. Okay, David dan Nabi Ibrahim sambung perjalanan dia kembali semula ke Syam. Okay, so itu kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Okay, dia bapa Nabi Ibrahim alaihissalam ni diceritakan bahawa dia dapat Nabi Ibrahim alaihissalam ni ketika usia dia 75 tahun. So maknanya kira lelaki-lelaki yang dah berusia pada waktu tu bukan satu keganjilan untuk mendapatkan anak pada usia yang puluhan tahun. Okay, 50 dan ke atas. Okay.
Wadhkur fil kitabi Ibrahim. Namun apa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak highlightkan pada kehidupan Nabi Ibrahim alaihi salam bukan sejarah dia berkahwin siapa, dia poligami ke apa ke. Allah Taala tak highlightkan benda tu. Tetapi yang Allah Taala highlightkan apa yang berlaku antara Nabi Ibrahim dengan raja dia, dengan bapa dia dan dengan kaum dia. Okay, dan Allah Taala ambil satu contoh dekat sini. Oh, sedap bacaan masya-Allah. Innahu kana siddiqan nabiyya. Lalu Allah Taala kata sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihi salam ini adalah siddiqa. Siddiq daripada perkataan sadaqa, benar. Okey, siddiq membenarkan dan bukan sekali, bukan dua kali tetapi banyak kali. Sebab apa? Sebab datang dengan sabdu. Dan kita kata mana-mana perkataan Arab yang datang dengan sabdu ia membawa maksud takfir, banyak berulang kali. Okey, siddiqan nabiyya. Apa siddiq yang ada pada Nabi Ibrahim alaihi salam? Allah Taala akan cerita selepas tu, tapi kita sentuh sikit. Benda yang paling susah untuk kita buat, antara benda yang paling susah untuk kita buat adalah berlaku jujur, untuk bercakap benar. Okey, terutama pada orang yang rapat dengan kita. Betul tak? Sebab kita nak jaga hubungan dengan dia. Kadang-kadang adik-adik kita buat salah, tak apalah, adik-adik ni memang kita gaduh daripada kecil, so tak ada masalah lah untuk cerita. Itu pun kadang-kadang kita reserve juga, kita jaga hubungan dengan dia. Tapi kalau tengok ayah kita buat benda yang salah, siapa berani tegur? Mak pun kadang-kadang susah juga nak tegur kan. Suami buat salah, isteri pun kan kalau tegur kan marah pula kan. Okay, so susah nak tegur. Kadang-kadang ada orang-orang tertentu yang mana kita susah nak bercakap benar dengan dia, nak jujur dengan dia. Tapi Nabi Ibrahim AS, dia nampak ayah dia tidak beriman pada Allah Ta'ala. Bahkan ayah dia sembah berhala, syirik pada Allah SWT. Tapi dia jujur, walaupun dia tahu apa akan berlaku. Tengok nanti, kita akan tengok cerita hiwar, dialog perbualan antara Nabi Ibrahim dengan bapa dia. Okay, dan bila kita tengok ni, nampak kesungguhan. Bahkan kalau kita baca surah Al-Mumtahanah, Allah Subhanahu Wa Taala sebut, inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Allah Taala kata, qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim wal ladzina ma'ah idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Nabi Ibrahim ni datang seorang dengan kaum dia. Okay, ada Nabi Lut AS dengan kaum dia. Tengok kaum dia sembah berhala. Okay, dan Allah SWT bagi wahyu pada Nabi Ibrahim. Dan ini para Nabi. Kita kadang-kadang kita tertanya-tanya, kenapa kita tak jadi Nabi dan Rasul? Adakah kita tak ada kelayakan nak jadi Nabi dan Rasul? Tapi bila kita tengok sejarah Nabi dan Rasul ni, mereka ni bangkit seorang-seorang dalam kaum dia yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Lalu mereka angkat bendera, mari beriman pada Allah Ta'ala. Siapa boleh buat macam tu? Siapa boleh buat macam tu? Kita ada keluarga kita. Kadang-kadang ada benda-benda yang bila kita belajar, kita tahu benda ni tak bertepatan dengan ajaran Nabi SAW. Tapi ada orang dalam keluarga kita buat. Okay. Siapa yang berani tegur? Kadang kita, sebab tu bila ada zaman, saya pernah cerita sebelum ni kan, macam mana ada orang yang hidup zaman tabi'in. Okay, zaman pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, orang Islam hidup dalam tenang, aman, bahagia. Sampaikan ada orang yang kata, kalau aku duduk dekat zaman sahabat ni, aku akan mempertahankan Nabi lebih baik daripada sahabat. Sampai ayat macam tu. Okay, kerana waktu dah tenang, waktu dah aman, so seronoklah nak beribadah pada Allah Ta'ala, nak pergi menuntut ilmu. So sampai Huzaifah bin Yaman tegur mereka ni. Okay, kalau kata tengok keadaan sahabat Nabi ni, ada time sahabat Nabi ni sampai tergugat iman mereka, sampai nak kata tak ada pertolongan Allah Ta'ala ni, nak tinggalkan agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi mereka tetap juga dalam agama Allah Ta'ala. Kalau kita duduk dalam zaman sahabat ni, tak tahulah apa jadi pada kita. Entah-entah kita melawan pula Nabi SAW. Dan Allah Ta'ala tetapkan kita, letak kita pada tempat yang sepatutnya. Kita berada pada zaman yang kita boleh beriman pada Allah Ta'ala dan boleh taat pada Nabi SAW. Okay, so Allah Ta'ala kata Nabi Ibrahim ni siddiq. Seperti mana gelaran yang diberi kepada, siapa dapat gelaran siddiq? Abu Bakar al-Siddiq. Pasal apa? Apa sahaja yang datang daripada Nabi SAW, semua dia akan kata betul. Okay, sampaikan bila orang kafir Quraisy punya gembira bila dengar peristiwa Isra' dan Mi'raj.
Okay, dia kata inilah masa nak bagi tahu kat Abu Bakar As-Siddiq. Wah, oh, sahabat dia ni dah lain macam dah ni. Boleh cerita, boleh bagi tahu dekat orang bahawa dia jalan daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa, naik ke langit tu diorang pun tak percaya kan. Tapi daripada Mekah sampai ke Masjidil Aqsa dalam masa satu malam je. Tak sampai satu malam pun. Separuh malam je. So benda yang sangat tak logik, sebab apa, perjalanan daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa ni orang kafir lalu tiap-tiap masa untuk pergi berniaga. So mereka tahu perjalanan ambil masa 20 hari, ambil masa sebulan, tapi boleh lalu dalam masa satu bulan. Lalu mereka pergi pada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Lalu cerita pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sahabat kamu ni dah tak betul dah ni. Okay. Lalu apa Abu Bakar kata, kalau dia cerita lebih daripada itu pun aku percaya. Okay. Sebab tu gelaran yang diberi pada Abu Bakar adalah As-Siddiq. Tak ada berita yang berkaitan dengan Nabi SAW melainkan dia akan benarkan Nabi SAW. Ini As-Siddiq. Okay. Dan Nabi Ibrahim AS adalah Siddiqah. Cuma bezanya Nabi Ibrahim adalah Nabiya. Nabi adalah orang yang Allah SWT wahyukan kepadanya. Dan Allah Ta'ala perintahkan dia untuk sampaikan pada kaum dia. Dan Nabi Ibrahim adalah Nabi dan juga Rasul. Okay, kerana Nabi Ibrahim datang dengan Suhufi Ibrahim wa Musa. Nabi Ibrahim datang dengan syariat bagi dia sendiri. Ini beza Nabi dan Rasul. Rasul adalah orang yang Allah SWT bagi wahyu pada dia dengan syariat baru. Okay, sedangkan para Nabi adalah orang-orang yang Allah Ta'ala bagi wahyu pada mereka untuk bawa syariat Nabi sebelum mereka. Okay, Nabi Ibrahim, innahu kana siddiqan nabiyya. Okay, so kita nak tengok bagaimana kejujuran Nabi Ibrahim AS. Idh qala li abihi. Pada ketika, dan bila kita cerita tentang bapa Nabi Ibrahim, dan kita bagi tahu tadi bahawa kalau bapa tu tak beriman pada Allah SWT, dia bukan satu kecacatan. Bahkan kalau isteri tak beriman pada Allah Ta'ala pun bukan satu kecacatan. Anak tak beriman pada Allah Ta'ala pun dia tidak mencacatkan kenabian dan kesalehan seseorang tu. Sebab Allah Ta'ala bawa datang cerita-cerita di dalam Al-Quran. Kalau bapa, Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Ibrahim AS. Isteri, Allah Ta'ala cerita pasal Nabi Nuh dengan Nabi Lut. Bahkan Allah Ta'ala kata perumpamaan bagi orang yang kufur, betul-betul kufur pada Allah Ta'ala ni, hidup dalam rumah Nabi tapi tetap tak beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, cerita tentang anak, Allah Ta'ala cerita tentang anak Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh ajak dia naik kapal, tapi syarat dia beriman pada Allah Ta'ala. Tapi dia kata puncak-puncak yang tinggi ni boleh menyelamatkan dia. Okay. Dan Allah Ta'ala bila cerita benda-benda ni nak sampaikan pada kita bahawa walaupun orang-orang yang ada hubungan rahim dengan kita ni tak beriman pada Allah Ta'ala, dia tidak merosakkan kebaikan yang ada pada diri kita. Dan kita pun jangan pandang orang, nilai dia dengan bapa dia, nilai dia dengan anak dia. Kadang dia dah berusaha untuk baikkan anak dia, tapi hidayah milik Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Sebab ada isu yang besar dekat Malaysia ni, di mana bila orang berpegang dengan ibu bapa Nabi SAW, beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, tetapi ada nas yang jelas, yang jelas bahawa Nabi SAW bagi tahu bahawa inna abi wa abaka finnar, bapa aku dan bapa kamu dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay, lalu kalau kita nak kata bapa dekat sini adalah pakcik Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu soalan dia adalah pakcik mana yang tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala ni? Nabi pakcik dia ramai. Okey, dan yang keduanya, soalan yang ataupun ayat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi ni adalah ketika mana ada seorang sahabat yang sedih kerana bapa dia mati dalam keadaan tak beriman pada Allah taala. So kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat ni bagi tahu, wahai Rasulullah, bapa aku mati dalam kekufuran, takkan Nabi nak jawab, tak apa pak cik, aku mati dalam kekufuran? Sama tak? Apple dengan orange tak kena. Okey, sebab tu bila kita kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kata inna abi, maksudnya bapa aku dan bapa kamu kedua-duanya dalam neraka Allah Taala. Kalau Nabi tak sebut benda ni, kita pun tak akan sebut benda ni. Tapi kerana Nabi sebut benda ni, maka kita kena jelas bahawa bapa Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala.
Okay, apa alasan orang yang kata bapa Nabi SAW beriman pada Allah Ta'ala? Alasan dia adalah kerana bapa Nabi hidup pada zaman fatrah. Okay, zaman fatrah ni zaman yang tidak ada Nabi dan Rasul pada waktu tu. Kerana jarak Nabi Isa dengan Nabi SAW 500 tahun lebih. Okay, lalu tidak ada Nabi dan Rasul. Maka mereka kata ini adalah zaman fatrah. Tapi kena ingat, kita pun sekarang ni ada Nabi tak? Tak ada. Boleh tak kata kita zaman fatrah? Tak boleh. Sebab apa? Sebab syariat tu sampai pada kita. Walaupun Nabi tak ada, Rasul tak ada, tapi syariat tu sampai pada kita. Sama juga, kita kalau nak kata apa zaman atuk Nabi, pakcik ataupun bapa Nabi SAW ni zaman fatrah, kita kena buktikan dulu bahawa tidak ada syariat mana-mana Nabi sampai pada mereka. Tapi kalau kita tengok Makkah tu sendiri, tak payah tengok detail lah dalam. Kalau kita tengok Mekah tu sendiri, logik tak tak sampai syariat mana-mana Nabi? Tak logik. Sebab apa? Orang datang Mekah untuk buat apa? Untuk buat haji. Haji ni syariat siapa? Bukan syariat Quraisy. Syariat Nabi Ibrahim AS. Maksudnya kalau tak sampai syariat Nabi Musa, tak sampai syariat Nabi Isa, dah ada syariat Nabi Ibrahim AS dekat situ dengan ibadah haji. Okay, maka tak boleh nak kata ini zaman fatrah, tak ada Nabi, tak ada, tak ada Rasul. Sedangkan ibadah haji tu, bahkan haji ni bukan hanya duduk dekat Kaabah tu je, tapi ada pergi bergerak dekat apa masyair. Okay, pergi Arafah, pergi Mina, pergi Muzdalifah. Allah Ta'ala ceritakan dekat muka surat 30 surah Al-Baqarah. Bacalah surat 30 tu penuh. Kita nak cerita daripada mula sampai habis. Allah Ta'ala cerita tentang haji. Okay, dan haji yang direlatekan dengan haji orang zaman jahiliyah. Okay, maksudnya syariat tu dah ada. Bahkan Nabi SAW duduk kat Gua Hira, Nabi duduk bersendirian. Nabi buat apa kat situ? Kalau nak tidur, duduk rumah. Tapi Nabi buat apa kat Gua Hira? Ha, Nabi beribadah. Tapi beribadah dengan cara siapa? Ha, bertahanus ataupun bertahanuf dengan cara Nabi Ibrahim AS. Kalau tak ada syariat Nabi Ibrahim, Nabi ambil daripada mana? Sedangkan Nabi SAW tak dapat wahyu lagi pada waktu tu. Okay, sebab tu kita kata kalau Nabi SAW sebut bapa Nabi dalam apa, mati dalam keadaan kufur, maka kita beriman dengan apa yang diberitahu oleh Nabi SAW. Okay, begitu juga Nabi SAW sebut ketika mana perjalanan umrah Nabi SAW daripada Mekah ke daripada Madinah untuk pergi ke Mekah, maka Nabi berhenti dekat kawasan, sama ada pergi ataupun balik daripada perjalanan umrah, maka Nabi berhenti dekat kawasan Abwa, tempat ibu Nabi SAW dimakamkan. Okay, lalu Nabi minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala untuk ziarah. Untuk ziarah kubur ni pun Nabi SAW minta izin, sebab kemungkinan kerana pada awal kedatangan Islam Nabi larang daripada orang ziarah kubur. Pasal apa? Sebab yang berlaku sekarang ni lah. Orang datang pergi ziarah kubur untuk apa? Asal ziarah kubur apa tujuan dia? Ya, fa innahu turaq tariqu ataupun turaq kul apa apa hadis. Fa innahu tariqul qulub wa tudmi'ul uyun wa tudzakkiru bil akhirah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab menziarah kubur ni dia boleh lembutkan hati. Boleh buat mata ni menangis. Boleh buat kita ingat pada hari akhirat. Sebab tu selepas peperangan Khaybar, Nabi kata apa? Qad nahaitukum an ziyaratil kubur ala fazuruha. Dulu aku larang kamu daripada ziarah kubur. Sekarang pergi ziarah. Dan tujuan ziarah ni adalah untuk bagi salam dan untuk kita ingat pada hari akhirat. Tapi orang guna ziarah kubur ni untuk apa? Untuk kadang-kadang minta berkat. Okay? Ada orang yang bawa balik tanah kubur. Dia pergi dekat bakit contohnya. Ini jadi sendiri depan masa kita duduk kat sana. Orang rempuh kubur ni pergi dekat kawasan Al-Bait. Dia ada kawasan dekat Baqi' tu, kawasan memang ahli keluarga Nabi SAW. Orang ambil tanah tu bawa keluar. Ada orang makan pun tanah tu. Tahu sedap ke? Saya tak pernah try. Tak pernah. Okay. Tak tahulah. Mungkin ada tanah-tanah yang Nabi SAW bagi tahu tanah ni boleh berubat, macam tanah dekat Bukit Uhud kan. Okay, Nabi SAW bagi tahu bahawa tanah yang ada dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala boleh bagi kesembuhan.
Okey, tetapi apa faedah ambil tanah daripada kawasan tanah perkuburan? Okey, dan kubur ni dibina, dibuat bukan untuk tujuannya untuk orang duduk beribadah dekat situ, baca doa. Kadang-kadang kita tengok ada orang baca Yasin pun dekat kubur. Okey, walaupun kita nak kata apa hukum ni mungkin ada khilaf, tetapi kubur ni bukan dibina dan diadakan untuk orang beribadah dekat situ. Okey, orang datang ziarah. Okey, dan kalau kita nak ziarah pun, dia salah satu benda yang salah faham dalam masyarakat kita pun, bila nak ziarah kubur dia mesti ziarah ahli keluarga dia. Mak ayah dia yang meninggal dunia, nak ziarah-ziarah tak ada masalah. Tetapi tujuan ziarah kubur untuk ingatkan akhirat. Kalau tujuan dia untuk ingatkan kita pada akhirat, ziarahlah mana-mana kubur pun. Eh, ni Bukit Kiara pun yang kubur tak nak ziarah. Pasal apa? Tak ada ahli keluarga. Nak tunggu juga sampai hari raya baru kita balik kampung dan ziarah. Okay, sedangkan tuntutan ziarah kubur, tujuannya kalau kita tengok kita dah lalai, makin jauh daripada Allah Ta'ala, nak ingatkan balik, antara caranya adalah pergi ziarah kubur. Okay? Dan kita, alhamdulillah, kawasan perkuburan ni banyak. Okay, untuk orang pergi ziarah. Okay? Lalu kemudian Allah Subhanahu Wa Taala sebut ni, apa yang bawa sampai ziarah kubur? Nabi sallallahu alaihi wasallam pergi ziarah kubur mak Nabi sallallahu alaihi wasallam, minta izin pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana mungkin ada larangan pada ketika itu, maka Allah Taala izinkan. Okay, cuma bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata wasta'zantu rabbi an astaghfira li ummi falam ya'zanni. Okay, Nabi minta izin pada Allah SWT untuk minta ampun untuk ibu Nabi SAW, dan Allah Ta'ala tak izinkan. Okay? Dan Allah Ta'ala tak izinkan minta ampun bagi orang-orang yang syirik pada Allah SWT. Okay? So, Nabi Ibrahim AS, Allah SWT menyebutkan, إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَا أَبَتِي lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka shay'a. Okay, maka antara kejujuran yang dapat dilihat daripada Nabi Ibrahim ialah bila dia tengok ayah dia sembah berhala, maka dia datang dan ya abati, tengok perkataan yang Nabi Ibrahim guna. Okay, antara sebab kenapa orang tolak ajakkan untuk beriman pada Allah Ta'ala, ajakkan untuk kembali ikut sunnah Nabi SAW adalah kerana pertuturan yang kasar. Kita ajak orang tapi kita dah menunjukkan kesombongan diri kita. Kita dah merendah-rendahkan dia. Lalu macam mana dia nak terima? Ataupun kita guna bahasa-bahasa yang kasar. Tengok Nabi Ibrahim, ya abati, wahai bapaku. Bahasa yang lemah lembut. Okay. Lima ta'budu, bagaimana kamu boleh menyembah, kata Nabi Ibrahim. Okay, ta'budu dekat sini semua yang dinamakan sebagai ibadah. Okay, dan ibadah ni apa dia? Sebab tu kalau kita tengok takrifan-takrifan para ulama, apa maksud ibadah? Kullu ma yurdillah subhanahu wa ta'ala min aqwalin aw af'alin az-zahirah wal batinah. Semua benda yang membawa kepada Allah Ta'ala suka, redha pada kita. Perbuatan-perbuatan atau pertuturan-pertuturan. Okay. Maksudnya, kita makan, Allah Ta'ala suka tak kat kita kalau kita makan? Okay. Tapi, ya, Allah Ta'ala suka sebab kita makan nikmat Allah SWT kan? Cuma kita tak nampak secara jelas bahawa ia, benda ni boleh membawa kepada Allah Ta'ala suka. Sebab apa? Sebab semua orang buat. Yang beriman pun buat, yang tak beriman pun buat. Makan, kita semua orang makan. Tidur, semua orang tidur. Okay. Tetapi ada perkara-perkara yang membezakan kita dengan orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala. Dan inilah ibadahnya. Okay. Dan ibadah yang paling utama adalah doa pada Allah Ta'ala. Ad-du'a'u huwal ibadah. Sebab tu kita kadang-kadang orang pandang ibadah ni, bila kita kata syirik pada Allah Ta'ala dalam ibadah, orang pandang solat pada orang lain selain Allah Ta'ala, zakat pada orang lain, puasa pada orang lain. Tapi yang paling utama adalah doa. Doa ni yang menampakkan Allah Ta'ala sebagai Tuhan. Lalu kalau kita bagi pada orang lain, okay, ataupun melalui orang lain, maka kalau kita nak kata, kalau dia tak syirik pun dia akan membawa kepada kesyirikan. Sebab tu kita tentang, kenapa nak kena doa dekat kubur? Okay, kenapa nak kena doa? Ataupun kita nak kata macam mana? Ya, benda-benda yang berkaitan dengan permintaan, kenapa kena guna perantara?
Okay. Nak minta pada Allah Subhanahu Wa Taala tapi letak tangkal, letak Quran, mushaf dalam kereta, tampal ayat Quran dekat dinding rumah. Okay, kenapa tak minta je terus pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okay, sedangkan doa ini adalah gambaran kepada keseluruhan ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan ibadah lain sudah tentu ibadah-ibadah yang Allah Taala pertanggungjawabkan kita melalui lisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Allah Taala sebut yang layak untuk disembah, diabdikan diri, kita perhambakan diri adalah pada kata-kata Nabi Ibrahim, ya abati lima ta'budu, bagaimana mungkin kamu menyembah ma la yasma'u wa la yubsiru, yang tak mendengar dan yang tak melihat. Okey, lalu Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi isyarat pada kita, siapa yang nak bersifat Tuhan ini maka dia mesti boleh mendengar dan boleh melihat. Okey, dan kita pun tengok kiri kanan, boleh lihat, kita pun boleh dengar, boleh jadi Tuhan tak? Sifat Tuhan kena mendengar, kena melihat. Wala yughni anka syai'a. Okay, wala yughni anka syai'a, maksudnya yang kata Nabi Ibrahim, wahai bapa, benda ni tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat. Kamu tak perlu pun pada dia. Okay, so kita kalau tengok orang sebelah boleh mendengar, boleh boleh bercakap, boleh melihat, tapi boleh tak dia bagi manfaat pada kita? Kadang-kadang boleh, kadang-kadang tak boleh. Kalau kita sakit, dia boleh tolong tak kita? Tak boleh. So benda yang kita tak ada keperluan pada dia, dia tak layak untuk jadi Tuhan. Pokok boleh bagi manfaat pada kita tak? Tak boleh. Matahari boleh bagi manfaat pada kita? Kalau kita nak sesuatu daripada dia, dia boleh bagi ke tidak? Tak boleh. So sifat Tuhan mestilah yang kita perlu pada dia. Setiap masa kita perlu pada dia. Sebab tu Allah Taala bagi tahu qul huwallahu ahad, Allahu As-Samad. Apa dia As-Samad? As-Samad adalah tempat pergantungan. Okay, kita nak bergantung, nak bergantung pada siapa? Mungkin pada waktu senang ni kita bergantung pada orang tu, orang ni. Tetapi pada waktu susah, kita bergantung pada siapa? Mesti pada Tuhan, mesti pada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak kira lah sembah mana, orang yang sembah patung sekalipun dia akan percaya kepada kuasa alam ni, walaupun dia sembah patung dia. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu ciri Tuhan yang perlu ada adalah yasma'u, yubsiru, dengar, melihat, dan kamu boleh dapat manfaat pada dia dan kamu boleh elak mudarat dengan dia. Okay, so itu Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan kita tengok macam mana Nabi Ibrahim berhujah dengan kaum dia kan? Baca surah Al-An'am. Nabi Ibrahim kata falamma janna alayhi al-lailu ra'a kawkaba qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbul afilin. So Nabi Ibrahim kata, okey, siapa boleh jadi Tuhan kita? Jom, bila malam datang nampak kawkab, nampak bintang-bintang berkelipan dekat atas. Okay, maka Nabi Ibrahim kata, oh cantik bintang ni, ni boleh jadi Tuhan kita kot. Tapi bila siang Tuhan hilang. Okay, lalu macam mana Tuhan ni? Okay, time kita perlukan dia siang, tak ada pula dia. So tak layak untuk jadi Tuhan. Macam tu juga buat dengan bulan, dengan matahari. Benda yang sama. Cara Nabi Ibrahim berhujah. Okay, bila dia pecahkan, Nabi Ibrahim pecahkan berhala yang besar tu. Kaum dia kata, siapa yang pecahkan Tuhan kita ni? Okay, apa Nabi Ibrahim punya jawapan? Fas'aluhu in kanu yantiqun. Pergilah tanya berhala-berhala ni boleh bercakap ke tak. Okay. So berhala tak boleh bercakap. Okay. Dan tak boleh nak defend diri dia sendiri pun. Macam mana kamu nak mengharap dekat benda yang tak boleh nak pertahankan diri dia sendiri? Kamu nak dapat manfaat daripada dia, kamu nak dia tolong kamu, diri dia pun dia tak boleh nak tolong. Okay. So itu antara hujah Nabi Ibrahim kepada bapa dia. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tik. Okay, satu, Nabi Ibrahim bagi tahu tadi hujah yang pertama, kenapa dia engkar pada bapa dia. Okay, dan ini yang kita perlu, saya sebut minggu lepas dah. Dalam kita nak beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, dalam kita nak berakidah, dalam kita nak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka mesti perlu kepada hujah.
mesti perlu kepada sandaran. Kita tak nak buat semata-mata kerana, kenapa buat macam ni? Ayah saya ajar macam ni, yalah tu. Kenapa buat macam ni? Kawan-kawan semua ramai-ramai buat macam ni, kita pun buat macam ni. Tanpa ada sebab yang jelas. Okay, sedangkan kita tahu bahawa nak nisbahkan diri, saya seorang Muslim. Apa syarat dia? Kena ikut apa Al-Quran kata, kena ikut apa Nabi SAW bawa. Itu ciri seorang Muslim. Okay, Muslim ni bukan ikut orang kiri dan kanan, tapi ikut apa yang Allah Ta'ala bagi tahu pada dia dan apa yang Nabi SAW bagi tahu pada dia. Okay, qad ja'ani minal ilm, telah datang kepada aku minal ilm, bukan semua ilmu, sebahagian daripada ilmu yang berkaitan dengan keimanan pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Yang dimaksudkan dekat sini adalah wahyu. Okay. Lalu benda yang menjadi sandaran Nabi Ibrahim AS dalam menyampaikan dakwah dia adalah ilmu. Dan itu pun jadi sandaran kita. Bila kita nak ajak orang, saya cerita pagi tadi, kelas pagi tadi, okay, antara cara kita nak ajak orang kepada kebaikan, okay, dalam rumah kita mungkin ada orang yang apa, kaki dengar muzik, kan? Kita nak halang anak kita. Anak kita ni daripada umur 7 tahun, 8 tahun dia dah dengar lagu dah, okay. Sekarang umur dia 24 tahun. Berapa tahun beza? Belas-belas tahun, okay. Belas-belas tahun dia dengar, memang dia punya hidup dia dah sebati dengan lagu, okay. Kita pula tak suka dengar, dalam rumah kita ada lagu-lagu muzik-muzik ni. Lalu kita nak halang dia, apa kita buat? Marah dia, kan? Apa dengar lagu ni, tak elok ni, suruh ni syaitan apa semua. Rasa apa dia buat? Bye-bye mama, saya keluar. Dia dengar kat luar. Okay, so tak, walaupun yalah, satu keadaan rumah kita tu okey lah, tapi perubahan pada orang tu tak ada. Okay, so Allah Subhanahu Wa Taala ajar innal hasanati yudhibna sayyi'at. Antara cara untuk kita buang benda yang kita tak nak adalah dengan kita menghidupkan benda-benda baik. Okay, so ada apa, music ni kalau kita anggap dia adalah kejahilan. Orang buat benda ni sebab ada kejahilan dalam diri dia. Nak bawa datang ilmu, ilmu datang dengan ayat Al-Quran, hadis Nabi SAW, maka pasanglah ayat Al-Quran. Ada time dia tak buka lagu, kita buka ayat Al-Quran. Okay? Dia berhenti je dengan, kita buka ayat Al-Quran. Baca hadis-hadis Nabi SAW. Dengan harapan bila kita hidupkan benda ni, dia akan dengar. Macam mana Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan tentang bermuamalah dengan orang musyrikin. Allah Taala sebut dekat awal surah Bara'ah ni. Awal-awal ayat Allah Taala kata apa? Bara'atum minallahi wa rasulihi ila alladhina ahadtum minal musyrikin. Allah Taala berlepas diri sepenuhnya daripada orang musyrikin, dan Allah Taala suruh mana-mana orang yang ada hubungan dengan orang musyrikin, yang ada perjanjian dengan orang musyrikin, settlekan. Okay, kalau dah tamat jangan sambung. Okay, tapi bawah tu Allah Taala kata apa? Wa in ahadum minal musyrikin astajara. Tapi kalau ada orang musyrikin datang pada kamu, nak kerja dengan kamu, nak sewa rumah kamu, nak tinggal dekat dengan kamu, fa ajirhu, terima mereka. Pasal apa? Bukan tadi Allah Taala kata bara'ah, dah berlepas dirilah daripada kemusyrikan. Tapi kenapa bawah tu pula Allah Taala kata datang orang musyrik, terima mereka? Hatta yasma'a kalam Allah. Okay, kerana itu peluang untuk kita perdengarkan kepada mereka Al-Quran. Itu peluang untuk kita cerita pada mereka tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so tapi kadang-kadang kita segan nak buat benda tu. Sebab tu Allah Taala puji Nabi Ibrahim, siddiqan nabiyya. Nabiyya daripada perkataan naba'a. Naba'a ni apa dia? An-naba' maksud dia? Surah An-naba' maksud dia? Kahwin? Berita. Ya, An-naba' maksudnya berita. Nabi ataupun nabiya maksudnya yang memberi berita, yang menyampaikan berita. So Nabi Ibrahim ni seorang yang jujur dan seorang yang menyampaikan berita yang Allah Subhanahu Wa Taala nak sampaikan. Dan ini sifat yang kena ada pada kita. Okay, so kita kena sampaikan apa yang kita belajar dan kita kena jujur dalam penyampaian kita. Okay, so bila kita nampak kawan kita buat silap, kita tegur. Nampak ayah mak kita buat silap, anak kita buat silap pun kita kena tegur dan kita kena sampaikan dengan kejujuran. Okay, so Nabi Ibrahim AS dia sampaikan dengan ilmu, minal ilmi. Dia nak lawan kejahilan bapa dia. Dia tak kata wahai bapa, apa benda bapa buat ni
apa jahil, apa ni macam tak berfikir ke, tak boleh fikir ke benda ni. Kalau pakai bahasa tu apa jadi kat Nabi Ibrahim? Wah, teruklah dia bergaduh dengan bapa dia. Tapi tengok dia berhujah. Wahai bapaku, ilmu datang. Dan ilmu ni mengatakan bahawa benda yang tak boleh mendengar, tak boleh bercakap, tak boleh melihat, tak boleh bagi manfaat, tak boleh jadi Tuhan. Okay, so tu dengan ilmu. Dan dekat sini Allah Subhanahu Wa Taala suruh kita guna akal. Okay, bila kita dah dapat wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk faham wahyu Allah Taala ni baru kita guna akal. Bukan ambil akal dulu dan kemudian cari wahyu sesuai dengan akal kita. Okay, yang ni yang jadi masalah pada ketika ini. Okay, kadang orang nak memahami. Contohlah orang nak berkenalan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, so nak kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dalam kepala dia dah kata dah, Tuhan tak boleh ada jisim. Tuhan tak boleh ada anggota. Okay. So apa-apa sahaja nama yang ada anggota, dia tak boleh ada pada Tuhan. Okay. Lalu bila Allah Ta'ala kata, وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ, dan kekallah wajah Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia akan kata apa? Tak boleh terima Allah Ta'ala ada wajah. Pasal apa? Sebab wajah adalah bagi dia anggota. Okay. Tapi bagi kita, wajah adalah nama ataupun sifat. Dan dia berbeza-beza ikut keadaan, ikut orang. Kita ada wajah kita. Pintu ada muka pintu. Sungai ada muka sungai. So semua ada muka, tapi keadaan hakikat dia yang berbeza. So sama juga pada Allah Subhanahu Wa Taala, ada nama wajah, ini sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Hakikat dia macam mana kita tak tahu. Okay, sebab tu apa Imam Malik kata, was'al wa anhu bid'ah. Jangan tanya bagaimana, kenapa, apa macam mana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kalau Allah Taala cerita, kita cerita. Allah Taala tak cerita, kita senyap. Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi, dan inilah yang kita buat sekarang ni, iaitu mencari ilmu. Malam ya'tika. Okey. Dan ilmu ni tak sampai lagi pada kamu wahai bapa. Ni sekarang ni proses aku nak sampaikan, saya nak sampaikan ilmu pada bapa. Okey. Fattabi'ni, maka ikutlah aku, kata Nabi Ibrahim AS pada bapa dia. Ahdika siratan sawiya. Ahdika, aku akan bawa kamu. Ahdika, hidayah. Okay. So sebelum ni kita dengar bahawa hidayah ni daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah Ta'ala saja boleh bagi hidayah. Tapi tengok Nabi Ibrahim kata apa. Ahdika, aku akan bagi hidayah kepada kamu. Siratan sawiya, pada sirat, jalan sawiya, yang lurus, yang kukuh, yang pergi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh ke Nabi Ibrahim bagi hidayah? Tapi kenapa Nabi Ibrahim kata ahdika, aku bagi hidayah? Okay. Kerana hidayah ni ada dua jenis. Hidayah ni maksud dia apa? Ada orang nama hidayah ke? Tak ada. Maksud dia petunjuk. Okay, petunjuk. So hasil kepada hidayah adalah hadayahdi, iaitu memberi petunjuk. Dan memberi petunjuk ni, manusia boleh tak bagi petunjuk? Boleh, pada perkara-perkara yang dia mampu. Okay, orang tanya macam mana nak pergi sambal hijau. Okay. So kita tahu tempat dia kat mana, kita pun bagi tahu. Ini. Itu juga adalah memberi petunjuk. So ada hidayah yang mampu dilakukan oleh manusia. Okay. Dan ada hidayah yang tak mampu dilakukan oleh manusia. Okay. Hidayah contoh, tunjukkan kepada saya tempat makanan yang sihat. Okay. Kita pun, kalau orang yang tahu, dia tahulah. Tapi orang yang tak tahu, macam mana dia nak tunjuk kepada benda yang sihat? Dia tak mampu untuk tunjuk pada benda yang sihat. Okay. Ataupun tunjukkan aku, apa, kalau macam hidayah yang kita masukkan dalam syarak ni, tunjukkan aku kepada Tuhan yang benar. Kan ada, kalau kita pergi orang ni, dia kata ini Tuhan, yang ni Tuhan. Pergi pada Hindu ada Tuhan dia, Cina ada Tuhan dia. Okay, so nak tahu mana Tuhan yang benar, boleh tak kita nak bagi tahu, ataupun nak bagi dia boleh beriman dengan satu Tuhan je? Susah. Yang kita boleh adalah kita tunjukkan pada dia. Okay, nak tahu Tuhan yang mana, pergi masjid. Nak tahu Tuhan tu macam mana, pergi yayasan taklim. Yang ni kita boleh tunjuk dia. Tapi untuk tunjuk dia supaya beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak mampu. Kadang-kadang kita cuba kan, kalau try dengan anak kan, selalu kita bagi contoh pada anak. Anak kita ni, kita nak bagi hidayah dia supaya tutup aurat. Nak bagi hidayah dia supaya hari-hari baca Quran. Nak bagi hidayah pada dia supaya kadang-kadang
apa lagi benda yang ada pada anak ni. Kadang-kadang kita buat dah cantik lah kita punya program, jadi ke tak jadi? Kadang jadi, kadang tak jadi. Sebab benda tu di luar kekuasaan kita. Kita tak ada kemampuan untuk buat benda tu. Okay, tetapi untuk hidayah, untuk pandu dia, channel dia ke jalan yang sepatutnya, yang ni kita boleh, yang ni kita boleh buat. Kamu boleh ambil daripada Haji-Haji, daripada Semban. Bagi tengok anak macam mana anak dia channelkan ayah dia untuk pergi ni, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala buka jalan hidayah tu pada bapa dia. Alhamdulillah. Boleh dengar sejarah ni, masya-Allah. Fattabi'ni. Okey, maka ikutlah aku. Ahdika siratan sawiyyan. Okey. Ya abati la ta'budish syaitan. Wahai bapaku, tengok perkataan Nabi Ibrahim guna, ya abati, ya abati. Okay, ini menunjukkan kesabaran. Kalau kita tengok jawapan, nanti bapa Nabi Ibrahim bagi jawapan. Kalau kita tengok dekat surah Al-An'am, kalau kita tengok dekat surah Al-Anbiya, Allah Ta'ala cerita bagaimana respon bapa Nabi Ibrahim. Okay, kalau biasa kalau orang lawan kita ni, kita hilang kesabaran kita. Tapi tengok macam mana Nabi Ibrahim boleh terus bersabar dengan bahasa yang baik. Ya abati, la ta'budish syaitan. Okay. So pertamanya, apa Allah Subhanahu Wa Taala sebut tentang ibadah. Kalau kita tak beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang kita ibadah, ibadah ni akan berpindah kepada syaitan. Katalah orang yang nak mencari hidayah Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, tapi dia biarkan diri dia kosong, vacuum, tak ada benda dalam hati dia. So apa yang akan masuk dalam hati dia ni? Syaitan. Okay. So benda yang dinamakan sebagai tawud. Syaitan ni apa dia? Okay, syaitan ni ada dua makna. Satu, syaitan adalah syaitan yang kita kenal. Syaitan daripada kalangan jin, dari kalangan manusia yang datang akan menghasut kita. Syaitan ni satu lagi adalah daripada perkataan syatana. Syatana maksudnya ba'uda. Ba'uda, jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. La ta'budi syaitan, jangan sembah benda yang membawa kamu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, dan dekat sini maksud dia dekat sini adalah dua-dua sekali lah, syaitan dengan makna syaitan yang kita kenal tu dari kalangan jin, dan kemudian syaitan dekat sini adalah benda yang menjauhkan kamu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, kerana apa? Kerana inna syaitana kana lirrahmani asiyya. Kerana syaitan ini adalah makhluk yang asiyya. Asiyya daripada perkataan asa, asa maksiat. Makhluk yang melakukan maksiat pada Ar-Rahman, pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay, Nabi Ibrahim tak guna perkataan Allah. Inna syaitana kana lillahi asiyya. Syaitan ni dia ingkar pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana Nabi Ibrahim nak bagi bapa dia kenal Tuhan mana yang dia nak bawa bapa dia pergi ni. Okay. Tuhan yang kamu nak sembah ni wahai bapa adalah Tuhan yang sifat dia Ar-Rahman. Yang mana sifat Ar-Rahman ini sifat yang mana dia menjadikan kamu, bagi nikmat pada kamu. Kamu buat kufur pada dia pun dia tetap bagi nikmat pada kamu. Kamu cipta berhala pun dia tetap bagi nikmat pada dia tetap bagi nikmat pada kamu. Inna syaitana kana lirrahmani asiya. Dan ini kaedah. Kaedah untuk kita cari guru kita, tempat kita belajar. Okay, bila kita nak belajar, pertama sekali kita kena pastikan tempat yang kita belajar tu dia memberi kita ilmu. Qad ja'ani minal ilm. Okay? Dan ilmu itu kata para ulama, kaedah ilmu dalam agama adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kalau kita masuk dengan nama ulama, okay, kita kadang-kadang kita nak belajar agama, kita belajar dengan nama ustaz, ustaz sekian, tok guru sekian, habib sekian. Okay, bila kita masuk dengan benda ni, maka orang kadang-kadang dia cakap benda yang betul, kadang-kadang dia cakap benda yang salah. Tapi bila kita masuk dengan kita, ada ukuran kita. Ilmu adalah kalau dia berhujah dengan qala Allah ataupun qala Rasulullah, kita dengar. Tapi kalau dia tak ada qala Allah, qala Rasulullah, kita tinggalkan. Itu kaedah mudah. Dan kalau semua berpegang dengan benda ni, walau syaa rabbuka la ja'alannasa ummatan wahidah. Semua manusia akan jadi satu umat yang
sama. Inna hazihi, sebab memang asal dia inna hazihi ummatukum ummatan wahidah, semuanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, semuanya ikut syariat Allah Subhanahu wa taala. Tapi fajtalat musyayatin, tapi ada benda-benda yang menjauhkan mereka daripada Allah Subhanahu wa taala, pengaruh keadaan ibu bapa mereka, kawan-kawan mereka, okey, situasi masyarakat tempat mereka dilahirkan, benda ni yang kadang-kadang menjauhkan mereka daripada Allah Taala. Satu, kena cari al-ilm, okay, tempat yang ada ilmu. Yang kedua adalah innasyaitan, pastikan tempat tu tak ada benda-benda yang menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Okey, so kadang-kadang kita nak pergi belajar ilmu, okey, tapi kita belajar dengan cara apa, pokok-pokok, apa, pocoh-pocoh yang menari tu, apa benda nama dia? Pocoh-pocoh lah, ya. Ha, okay. So nak belajar ilmu dulu, tapi first kali kena pocoh-pocoh dulu. Ha, okay. So kita kata, ai, macam mana ni? Okay. Ataupun ada isu yang baru ni, isu tentang ada seorang yang bergelar ustaz, dia gelar diri dia ustaz, ajar orang baca Al-Quran tapi campur dengan muzik, dengan lagu. Okay. So boleh tak kita ambil dengan macam ni? So benda yang satu benda ni ada menjauhkan diri pada Allah Subhanahu Wa Taala, satu benda lagi nak dekatkan diri. Dia dua garis serenjang yang takkan bertemu sampai bila-bila. Okey, so pergilah mana-mana majlis. Yang pertama tengok ada ilmu, ah, kata wah majlis ni ada ilmu apa semua. Tapi kemudiannya tengok, ai, tiba-tiba ada konsert pula kat sini. Okey, tiba-tiba ada dia panggil apa, team building tapi campur lelaki perempuan. Ha, okay. So nampak tak kena dekat situ. So dua benda yang kalau kita nak pergi belajar ilmu, nak dapat agama Allah Ta'ala, pertama tempat tu mesti ada ilmu, kedua pastikan tidak ada benda-benda yang bersifat syaitan menjauhkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kerana duduk dengan syaitan, duduk dengan benda-benda ini, walaupun kita rasa pada awal dia iman kita kuat, boleh bertahan, boleh bertahan, tapi akhirnya asiyah. Kerana syaitan ni dia punya bawa dia adalah kepada memaksiatkan diri pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okey. Lalu kemudiannya Nabi Ibrahim alaihi salam berkata kepada bapa dia, ya abati inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya. Wahai bapaku, sesungguhnya aku takut, akhafu daripada perkataan khauf, ayyamassaka adzabun minar rahman. Okey, so Nabi Ibrahim alaihi salam tengok, bila mula Nabi Ibrahim mula dengan kaedah ihtijaj, dengan kaedah al-ighra', dengan kaedah at-targhib, okey, nak bagi tahu pada bapa dia perbuatan bapa dia salah, lalu dia berhujah dengan hujah yang kena pada akal. Wahai bapaku, patung ni tak boleh bercakap, patung ni tak boleh mendengar, kalau kamu nak minta sesuatu pun dia tak boleh buat apa-apa. Yang kedua, patung ni tak bagi kamu ilmu pun. Okay. Yang ketiga, patung ni apa yang dia bawa pada kamu? Dia bawa kamu untuk semakin jauh pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Dan bila ayat-ayat baik ni tak didengar, kadang-kadang kita ajak orang pun kita guna bahasa-bahasa yang baik juga. Okay, lama bertahan. Okay. Lalu bila tak terpakai juga, maka kita kena guna bahasa tarhib, bahasa ancaman kuat sikit. Okay. Lalu kata Nabi Ibrahim, inni akhafu ayyamassaka adzabun minar rahman. Aku takut wahai bapa, kalau kamu kekal dalam keadaan ini, kamu akan yamassa, daripada perkataan massa, sentuh. Okay, Nabi Ibrahim kata bukan masuk neraka, tapi disentuh oleh azab Allah Subhanahu wa taala. Tengok penggunaan bahasa yang digunakan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Kalau dia sebut bapa ni masuk neraka ni, ha, tu mencabar bapa dia. Tapi takut-takut kamu kena sentuhan azab daripada Allah Subhanahu wa taala. Okay, tapi Nabi Ibrahim tetap guna perkataan Ar-Rahman. Sebab manusia ni bila kita nak sesama Muslim, kita dalam ni semua orang yang beriman pada Allah Ta'ala, kita guna perkataan Allah. Sebab kita nak bawa orang Islam ni, dia dah masuk Islam dah, lalu channel dia adalah pada al-uluhiyah, pada pengabdian diri pada Allah Ta'ala. Dalam ni bila kita nak cerita, kita cerita tentang Allah Ta'ala, Tuhan yang disembah. Macam mana nak sembah Allah Ta'ala. Tapi bila kita kat luar nak cerita dengan orang-orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, kita tak boleh bawa konsep uluhiyah.
Ha, sebab mereka ni tak terima pun Allah Ta'ala sebagai Tuhan yang disembah. Okay, macam mana kita nak bawa mereka? Kita bawa mereka kepada Ar-Rububiyah. Allah Ta'ala sebagai Ar-Rahman. Allah Ta'ala yang cipta kamu. Macam mana Allah Ta'ala cipta kita? Dalam Quran Allah Ta'ala cerita dah. Allah Ta'ala turunkan hujan pada kamu. Macam mana Allah Ta'ala turunkan hujan? Dalam Quran Allah Ta'ala cerita dah. Allah Ta'ala jadikan bumi ni ada lapisan-lapisan dia. Lapisan udara dia. Lagi kamu naik ke atas, lagi susah untuk bernafas. Begitu juga kalau kamu turun ke bawah. Lagi kamu masuk dalam dasar laut, lagi susah untuk bernafas kerana tekanan. So, bila Allah Ta'ala cerita tentang benda-benda alam ni, kita boleh cerita benda ni pada mereka. Okay, sebab tu orang yang paling banyak, orang-orang yang tak beriman pada Allah Ta'ala, yang beriman pada Allah Ta'ala disebabkan apa? Walaupun ada orang yang masuk Islam sebab dengar Al-Quran, ada orang yang masuk Islam sebab dengar azan, okay, ada orang yang masuk Islam sebab dengar ceramah-ceramah tertentu, okay, tetapi kebanyakan orang yang masuk Islam ni dari kalangan orang tak beriman ni sebab apa? Sebab dia mengkaji tentang alam ni. Dia kaji tentang penciptaan langit dan bumi. Dia kaji tentang kesihatan. Dia kaji tentang pemakanan. So daripada kajian dia, dia dapat hasil bahawa semua benda ni mustahil dilakukan oleh orang biasa ataupun mustahil datang secara kebetulan. Mesti ada satu kuasa yang menyusun, apa, mengatur cara dan mentadbir benda ni. Dan bila dia cari-cari-cari, carilah dekat dalam agama mana sekalipun yang dia akan jumpa Tuhan yang mengurus tadbir benda ni adalah Allah Ta'ala. Sebab apa? Bukalah buku Veda ke, Confucius ke, apa lagi? Bukalah buku mana-mana sekalipun, tak ada orang dapat cerita macam mana Allah Ta'ala cerita tentang apa yang berlaku di atas muka bumi ni. Kalau tengok cerita Buddha kan, dia kata Buddha yang cipta benda ni semua. Macam mana Buddha cipta? Mulalah keluar daripada pokok, pokok ni ke apa, ada dewa tu, dewa ni, macam-macam mereka. Macam tu juga kalau pergi pada orang Hindu, benda yang sama. Sebab apa? Sebab mereka tak tahu pun macam mana bumi ni dicipta, okay, apa yang ada pada bumi ni, apa yang diperlukan oleh bumi ni. Allah Ta'ala cerita senang je, bumi ni perlukan air, okay. Kalau air tak ada, kering kontang, tengok apa jadi je sekarang kan, panas, okay. Antara sebab dia kerana hujan tak turun, panas. Ya, Allah Ta'ala dah bagi tahu dah. Bumi perlukan air. Okay? So semua benda Allah Ta'ala jadikan. Allah Ta'ala kata, Allah Ta'ala jadikan bumi ni boleh bergerak. Kamu nak pergi mana pun kamu boleh, boleh bergerak ikut suka kamu. Binatang Allah Ta'ala jadikan macam ni. Ada benda Allah Ta'ala benarkan makan, ada benda Allah Ta'ala tak benarkan makan. So bila buat kajian, kenapa Allah Ta'ala tak benarkan makan khinzir? Okay, lalu didapati ada sekian. Okay? So, siapa yang boleh cerita benda ni? Agama mana yang boleh cerita benda ni selain daripada agama yang datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Tak kira lah, bacalah kitab Taurat ke, kitab Injil ke. Okay, semua akan bawa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okay? Okay, sebab tu apa, Nabi Ibrahim AS dalam nak dakwah bapa dia yang sembah berhala, maka Nabi Ibrahim fokusnya adalah kepada Allah Ta'ala yang bersifat Ar-Rahman, bersifat mencipta, yang bersifat mengurus tadbir, dan yang bersifat kejap, ada kereta Ativa putih TCR 8880, ada lori nak tukar tong sampah, nak tukar Roro bin, minta tolong alihkan. Okey, TCR 8880, Ganu, Terengganu. Okey. Baik. Okey. Lalu Allah Subhanahu Wa Taala juga dari satu segi yang lain. Kita kadang-kadang kita fokus pada ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam kehidupan dunia kita, dalam mencari rezeki, dalam kita nak mengurus tadbir, jaga kesihatan apa semua, kita kadang-kadang lupa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan kerana itu Nabi Ibrahim ingatkan kita. Ayyamassaka adzabum minar rahman. Kalau kita engkar pada Allah Ta'ala ataupun tak bagi pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala benda yang sepatutnya dalam urusan dunia kita, okay? Bila kita dapat nikmat, kadang-kadang kita rasa nikmat ni atas usaha kita sendiri. Kita lupa nak
kata nikmat ni datang sebenarnya daripada Allah Subhanahu wa taala. So Nabi Ibrahim kata, kalau kita engkar pada benda tu sekalipun, ayyamassaka azabun minar rahman, kita boleh diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya dengan syirik dalam ibadah pada Allah taala, tetapi pada benda pujian yang sepatutnya kita bagi pada Allah taala tapi kita tak bagi pada Allah Subhanahu wa taala, itu juga menjadi salah satu sebab kenapa kita boleh diazab, layak untuk diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cerita pada surah Al-Kahfi sebelum ni kan, macam mana pemilik kebun okay, jadi engkar pada Allah Subhanahu wa taala, Allah taala turunkan azab. Disebabkan apa? Kerana dia tidak menisbahkan nikmat yang dia dapat tu pada Allah Subhanahu wa taala. Okey, itu satu. Kalau ayyamassaka azabun minar rahman fatakuna lisyaitani waliya, dan kamu akan jadi wali kepada syaitan. Wali ni maksud dia apa? Wali pada asalnya maksudnya adalah pembela, pelindung. Itu asal kepada wali. Tetapi wali ni antara sebab dia dinamakan wali kerana hubungan dia dengan kita. Dia adalah, bila kita nak cari wali ni siapa? Orang yang paling dekat dengan kita. Okay, biasa yang jadi wali ni orang yang paling dekat. Katalah kalau ayah dah tak ada, siapa nak jadi wali? Abang, atuk ataupun adik-beradik lelaki. Sebab apa? Kerana mereka lah yang ada hubungan paling dekat dengan kita. Okay, kita kalau tak ada, kalau kata ada ayah, kemudian ada pakcik dengan atuk, mana lagi kita rapat? Dengan atuk ke dengan pakcik? Biasa dengan atuk lagi kita rapat daripada dengan pakcik. So sebab tu, lepas habis, kalau ayah tak ada, maka ganti dengan atuk. Atuk tak ada, adik-beradik lelaki tak ada, baru pergi pada pakcik sebelah ayah. Okay. So, perkataan wali ni walaupun pada asalnya membawa maksud pelindung, penjaga, okay, tetapi dia juga kadang-kadang membawa maksud dekat. Orang yang dekat dengan kita. Okay. So, kata Nabi Ibrahim AS, ayyamassaka azabu minar rahman, bila kamu kena azab daripada Allah Subhanahu wa taala, fatakuna lisyaitani waliya, so syaitan ni dah masuk neraka Allah Subhanahu wa taala, lalu kamu akan jadi dekat dengan syaitan, jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. So ini antara qarilan lahu finnar, kata muallif rahimahullah taala. So ini antara cerita sedikit sebanyak benda yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihi salam pada kaum dia. Dan Nabi Ibrahim alaihi salam ni adalah nabi pertama. Tadi kita sebut setiap nabi ni dihantar pada kaum dia, tapi oleh kerana Nabi Ibrahim ni nomad, maka Allah Subhanahu wa taala hantar Nabi Ibrahim sebagai nabi yang merantau. Okay, dia berjalan bersama dengan Nabi Lut alaihi salam, dia berjalan merentas daripada asal kepada tempat dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam adalah Babil dekat Iraq. Kan ada kerajaan Babylon. Okay, so itu asal tempat dakwah Nabi Ibrahim alaihi salam dengan raja dia, raja Namrud. Okay, tapi Namrud ni tak beriman pada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala azab dia, dan kemudian Nabi Ibrahim berpindah ke kawasan Kan'aniyin dekat Syam. Okay, dan bila orang dekat Syam ni separuh terima, separuh tak terima Nabi Ibrahim AS, Allah Ta'ala perintahkan Nabi Ibrahim untuk pindah kawasan, untuk cari. Okay, so kita boleh ikut macam mana sunnah Nabi-Nabi terdahulu. Kalau kita rasa dekat kawasan tu, kawasan yang perlukan kita, maka kita kekal dekat situ. Okay, tapi kalau kita nampak kawasan ni tak boleh bagi manfaat, ataupun kita tak boleh nak bagi manfaat pada kawasan ni, dan bahkan ia boleh bawa kita untuk makin rosak agama kita, okay, makin jauh kita daripada Allah Ta'ala, maka pergilah berhijrah, pergilah berjalan ikut sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam, pergi berjalan ke sana ke sini untuk menyampaikan dakwah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu bila dia tinggalkan isteri dia Hajar, okay, kita nampak macam ini apa tinggalkan isteri, tapi kerana sifat dia yang berjalan, suka berjalan, maka ia bukan satu benda besar pada Nabi Ibrahim alaihi salam. Mungkin besar pada Hajar, okay, sebab Hajar ni orang Mesir yang tak ada sifat nomad. Mesir dia ada tamadun dia sendiri, okay. Nabi Ibrahim ada tamadun dia sendiri, dan tamadun dia adalah tamadun nomad, berpindah randah. Tapi Hajar ni dia tak berpindah randah, okay. Lalu bila dia tinggalkan Hajar, bagi Nabi Ibrahim ia adalah benda biasa, sebab dia akan pergi
tawaf balik kawasan-kawasan yang Allah Ta'ala perintahkan dia untuk sampaikan dakwah dia. Okay. So kemudiannya kita akan tengok selepas ni bagaimana kisah bapa dia berhujah semula pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan ini adat dan kebiasaan. Kita tak boleh nak anggap apa, kalau para nabi ni bila mereka menyampaikan dakwah, orang-orang tak beriman akan balas balik pada para nabi ni. Balas balik sama ada dengan hujah ataupun dengan kekerasan, dengan kekasaran. Lalu kita kena expect benda yang sama. Kita expect benda yang sama. Kalau kita nak ajar orang, nak ajak orang kepada kebaikan, maka Allah Ta'ala boleh. Ada orang yang memang dia ajak orang pada kebaikan, orang ikut je dia. Itu alhamdulillah. Tapi fitrahnya, semula jadinya Allah Ta'ala jadikan sebagai ujian, fitnah. Okay? Siapa dia yang ajak orang kepada kebaikan, mesti akan ada orang yang ganggu dia. Okay? Itu sunnah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di atas muka bumi ini. Wallahu Ta'ala a'lam. Okay, itu ayat 41 sehingga ayat 45 daripada surah Maryam. Okay, baik, sebelum kita sambung dengan tazkirah kita, saya buka untuk soalan. Tapi macam biasa, tak ada. Alhamdulillah. Okay. Baik. Masya Allah. Okay, kita tengok sedikit sebanyak faedah yang dibawa oleh mu'alif rahimahullah ta'ala. Okay. Mu'alif rahimahullah ta'ala ada cerita beberapa pengajaran yang kita dapat ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ini. Yang pertama, taqrirut tauhid bidda'wati ilaih. Okay, antara cara bagaimana kita nak menjaga keimanan kita pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala adalah dengan kita mengajak manusia ke arah beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Kadang-kadang kita susah nak jaga agama kita, kita susah nak jaga ibadah kita. Lalu antara caranya adalah dengan bidda'wati ilaih, ajak manusia untuk beriman pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Dan kemudian kata mu'alif, ibadatul awthan wal asnam wa kullu ibadatin li ghairillah tu'tabaru ibadatan li syaitan li'annahu al-amiru biha wad-da'i ilaiha. Semua Tuhan yang disembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala, perbuatan itu adalah perbuatan kita menyembah syaitan. Kerana syaitan ni dia punya tugas dia adalah untuk bawa manusia supaya sembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam keadaan syaitan sembah Allah Ta'ala, tapi dia ajak manusia untuk sembah selain Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Wallahu Ta'ala a'lam. Lalu kita tangguhkan perkongsian kita akan ini. Apa yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang buruk itu tentunya daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Maka kita tangguhkan dulu perkongsian kita dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.